sahabatku, mudah-mudahan pagi ini semuanya diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya. Baik, pagi ini saya mau memperlihatkan, ini di depan saya ada dua jenis cair. POC ya, biasa disebut dengan POC. Yang pertama adalah dari cucian beras. Nah, ini sudah sekitar 2 hari ya. Nih, cucian beras ini sangat baik sekali buat pupuk tanaman. Nanti kita lihat cara pengaplikasiannya bagaimana dari cucian beras ini dan hasilnya seperti apa. Yang pertama. Yang kedua, ini terbuat dari teh jeruk. Kasih gula dikit, diseduh dengan air panas. Nah, ini ketika agak apa ya, sedikit dingin atau hangat kuku, ini sangat baik sekali buat kita aja diminum. Baik, kita lihat bagaimana cara mengaplikasikan cucian air beras ini. Kita siapkan ember. Sebelum ditumpahin, kita kocok dulu biar endapannya tercampur dengan rata. Kita tumpahin ke tempat pakai ember. Baik, kita mulai dari arah sana dulu. Ini ada pohon cabe yang alhamdulillah berbuah lebat ya. Ini calon-calon bunganya juga banyak, calon-calon bunganya. Buah-buahnya baik. Nih, satu pot kita kasih sekitar 1 gelas air mineral. Ya, kita siramin aja. Terus ini pohon jikini ya, kita siram aja pohon jikini. Ini ada 4 pohon, ini umurnya kira-kira 1 bulan dari semai. Nah, ini jikini. Sini sayuran selada hijau, ini baru 3 daun. Kalau ini mungkin dikit-dikit aja, 1 gelas dibagi 4 atau 5 pot. Ini ada bayam merah juga nih, baru numbuh. Sini pohon jeruk kita kasih aja. Kita kesini. Ini ada sawi putih. Ini sama berumur 1 bulan. Kita kasih dikit-dikit aja. Nah, sini ini ada bayam Brazil. Baru ini nih, baru ditanam. Nah, ini ada bayam Malabar. Ini juga baru semingguan nih, kita beli lewat online kemarin. Semingguan ini. Kalau istilah kita ini belum lilir ya. Masih agak layu, sedikit layu, tapi udah kelihatan mulai seger-seger. Ini semaian tomat kita kasih aja. Biar pertumbuhannya cepat. Ini disemai dari kam bakar sama kompos media tanamnya. Ini ada pohon okra. Itu udah ada buahnya, udah kelewat, tapi itu kalau buat lalap udah agak tua sih, tapi kalau masih buat di sayur masih bisa. Kita kasih aja dikit. Ini pohon-pohon kangkung nih, kita sebar aja udah. Ya, alhamdulillah nih. Cuman ini kayaknya sih udah kelamaan nih, belum dipanen, udah tinggi-tinggi. Nanti mungkin kita panen
dipotong aja biar dia tumbuh tunas lagi. Nah, sana juga ada bonsai beringin, kelapa sama asem dan banyak lagi yang lainnya. Nah, ini pohon anggur. Pohon anggur ini kita kasih 1 gelas. Ini dia ngerambat ke atas. Nah, alhamdulillah nih udah ada buahnya nih. Buah pertama. Nah, ini ada buahnya nih. Alhamdulillah. Ini habis di pruning nih, seminggu yang lalu kita pruning, kita potong pucuk pangkas. Nah, di ujung sono itu, di ujung sana situ. Itu udah muncul brokolinya tuh. Calon-calon bunga itu udah ada lagi. Ini pohon yang kedua sebelah sana tuh. Ya sana. Dua itu belum. Belum keluar calon bunga atau brokolinya. Ini baru sama sih bareng dipotong potong pucuk. Nah, ini jan air grassnya masih ada sedikit. Siramin aja nih. Ini baru pada nyemai, baru disemai. Ini belum pada pindah-pindah ini cabe. Mudah-mudahan tumbuh subur. Ini juga ada pohon apel, beringin, mangga. Nah, ini potnya yang yang anggur. Udah, habisin aja. Udah. Merambat ke atas. Itu juga ada pohon naga, buah naga. Belum berbuah lagi. Sini ada tomat cherry. Nah, ini udah siap panen. Ini kangkung udah merambat ya. Kepanjangan, belum kita panen, nanti kita panen sekalian. Nah, itu ada pohon terong udah menguning buat bibit. Ini kolam ikan. Ini kolam ikan kecil, 1,5 meter x 1,5 meter ini. Ya, cukuplah buat hiburan nyantai sore-sore sambil ngeteh atau ngopi. Ya, ini udah minta makan nih, belum dikasih makan. Nah, ini posisi kita masih seperti yang dulu, di lantai 3 ya. Kita nggak punya lahan luas, nggak punya tanah. Lantai 3 pun kita manfaatkan untuk menjadi kebun. Mudah-mudahan jadi edukasi ya bagi sahabat-sahabat yang mau bercocok tanam atau hobi menanam. Ya, silakan. Walaupun tempat kita terbatas, mungkin hanya punya teras, ya kita tanam di teras apa yang bisa kita tanam, atau di balkon, atau kayak gini di lantai 3. Karena emang menanam itu satu hobi ya. Dimanapun kita berada, kalau sudah hobi ya kita lakukan. Nah, ini pohon pete nih, subur sekali. Cuman ini ada penumpang gelap ini. Nah, ini ada yang rambat ini pohon brotowali ya, kalau nggak salah brotowali, yang pahit itu buat jamu. Dan ini juga bisa dipakai obat hama kalau misalkan ada kutu kebul, atau biasanya cabai itu kena serangga semut yang hitam-hitam itu. Nah, ini bisa kita mempergunakan pakai brotowali ini. Kita ambil batangnya,
kita rebus. Nah, air rebusannya itu kita semprotkan ke tanaman yang terkena hama. Baik, demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Mari kita menanam apa yang kita bisa tanam. Mari kita hijaukan bumi kita agar lingkungan kita sejuk dan sehat. Demikianlah, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.